Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni tersebar satu video yang menunjukkan 5 buah kampung di Kota Baru diganggu oleh ketukan misteri. Peristiwa macam ni lazim berlaku malam hari dalam pukul 2, pukul 3. Sebelum ni, peristiwa ketukan misteri berlaku di Sabak Berendam, kemudian berpindah ke Port Dickson, seterusnya ke Melaka, ke Temerloh dan akhirnya ke Kota Baru. Ketukan misteri ini sikit sebanyak akan ganggu kehidupan kita. Kita tak dapat tidur lena pada malamnya. Oleh kerana itu, kita perlu atasi masalah ketukan misteri ini dengan apa cara sekalipun. Semoga ia tidak terus menghantui kehidupan kita semua. Sehingga hari ini, seolah-olah ketukan misterinya belum selesai. Oleh kerana itu, pada video kali ini, saya cuba tunjukkan cara untuk atasi masalah ketukan misteri ini. Yang pertamanya, apa yang berlaku ketukan misteri? Tanam dalam hati kita, buang dari hati-hati rasa takut pada ketukan misteri tersebut. Buangkan rasa takut. Pasal takut pada ketukan misteri ni jauh lebih bahaya dari ketukan tu sendiri. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih kerana Allah Ta'ala bersama kita. Kita sebenarnya tidak mengenali tentang ketukan misteri tersebut. Apa yang datang ketuk pintu rumah kita, kita tak kenal. Ya, dia yang pertama, buangkan rasa takut terhadap makhluk ketukan misteri ini. Dan yang keduanya, jangan sekali-kali kita buka pintu rumah untuk melihat apa yang ada kat luar. Jangan kita tunjuk berani sangat dan kita buka pintu untuk melihat apa yang ada kat luar, terutama apa ianya berlaku pada malam hari. Kita bimbang jika kita buka pintu, makhluk misteri ini akan masuk ke rumah kita dan kita tak tahu jenis makhluk apa yang masuk ke dalam rumah kita. Kita bimbang ia akan membahayakan ahli keluarga kita. Dia penting jangan sekali-kali buka pintu apabila berlaku ketukan misteri. Makhluk ini sebenarnya tak akan masuk ke dalam rumah kita. Dia sekadar ketuk kat luar kalau kita tak buka pintu. Dia tak akan masuk ke rumah kita kalau kita tak buka pintu. Jadi pesanannya, jangan sekali-kali buka pintu untuk melihat apa yang ada kat luar. Okey, yang ketiga, kita cuba perhatikan ketukan misteri tersebut datangnya dari mana. Kita jangan tertipu kerana kadang-kadang telinga kita menipu kita. Kadang bunyi kat depan kita dengar belakang, ya, bunyi kiri kita dengar kanan. Jadi tumpu betul-betul bunyi itu datangnya dari mana. Kemudian kita cuba musnahkan makhluk misteri yang ganggu ahli keluarga kita. Kita baca satu ayat, Rabbana atihim di'faini minal azab wa lanhum la'nan kabira. Kemudian kita tiup pada arah dari mana datangnya bunyi tersebut. Kita baca dan kita tiup, kita baca dan kita tiup ke arah ketukan tadi. Apabila kita baca ayat Rabbana atihim di'faini minal azab wa lanhum la'nan kabira, ingatlah ini adalah kalamullah. Dan apabila kita tiup ayat ni kepada makhluk yang ganggu keluarga kita, bayangkan bahawa apa yang kita tiup ni sebenarnya api. Dalam alam ghaib, ayat ni akan terzahir dalam bentuk api. Bayangkan bahawa yang kita tiup ini adalah api, dengan harapan api ini akan membakar makhluk yang ganggu keluarga kita. Kita tiup sehingga habis nafas. Kita tiup seberapa lama yang mungkin. Rabbana atihim di'afaini minal azab wa lanhum la'nan kabira.
kita tiup sebab lama mungkin dan kita boleh baca berapa banyak yang kita nak baca. InsyaAllah ayat yang ayat ini akan dapat membinasakan makhluk yang datang mengganggu keluarga kita. Kita jangan bimbang, mungkin kali kedua dia akan datang semula, tapi terserang balik mereka dengan ayat macam ni, InsyaAllah jika kena beberapa kali, mereka tak akan datang ganggu keluarga kita lagi. Yang keempat, kita tak tahu siapa yang kirim makhluk misteri ini ke rumah kita untuk ganggu keluarga kita. Kita tak pernah tahu. Jadi kita guna ayat yang sama untuk musnahkan pengirim kepada makhluk misteri ini. Kita buat keadaan yang sama, kita baca Rabbana atihim di'faini minal azab walanhum la'nan kabira, dan kita tiup ke arah mana pun dengan isyarat kita tuju kepada mereka yang kirim makhluk misteri ke rumah kita tadi. Ya, kita tiup, insyaAllah ayat yang kita baca ni juga dapat memusnahkan pengirim kepada makhluk misteri. InsyaAllah jika kita lakukan perkara ni semua, gangguan makhluk misteri akan dapat dihapuskan dalam masyarakat kita. Kita perlu musnahkan makhluk misteri serta pengirimnya sekali. Selagi kita tak musnahkan pengirimnya, maka masalah ketukan misteri tidak akan selesai. Mohon sebarkan maklumat ini kepada sahabat handai, saudara mara dan jiran tetangga yang terkena dengan musibah ketukan misteri untuk manfaat bersama. Semoga apa-apa yang sampaikan ini dapat bantu sahabat-sahabat sekalian yang diganggu oleh ketukan misteri tersebut. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.